adalah emas yang didapat dari hasil pendulangan di sekitar bendungan Kali Gending di Karang Sambung. Jadi kita bisa lihat yang berwarna kuning ini adalah emasnya, sedangkan yang berwarna kehitaman ini kemungkinan adalah mineral-mineral pembawa besi yang dapat dipisahkan dengan menggunakan magnet. Di lokasi Bendung Kali Gending ini adalah kontak antara formasi Panosogan dan juga formasi Karang Sambung. Di mana di lokasi ini kita bisa melihat adanya pelapisan batu lempung dan juga batu pasir yang menunjukkan lapukan mengulit bawang seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan kompas geologi untuk melihat berapa besar pelapisan dari batu lempung di titik ini. Di titik saya berdiri sekarang, ini adalah perlapisan antara batu lempung dan juga batu pasir. Batu lempung adalah batuan yang mempunyai ukuran butir yang sangat halus, sedangkan batu pasir mempunyai ukuran yang jauh lebih kasar dibandingkan batu lempung. Di depan saya, ini adalah batu lempung, sedangkan batu pasir biasanya mempunyai warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan batu lempung. Contoh lain, di belakang saya sudah terlihat adanya perlapisan. Di sini yang terlihat adanya bentuk butuk seperti ini adalah batu lempung, sedangkan yang berwarna gelap seperti ini adalah batu pasir. Ini adalah batu pasir, di mana kita masih bisa merasakan ukuran butirnya yang cukup kasar, sedangkan yang ini adalah batu lempung. Kalau terkena air, maka batuan ini akan sangat licin sekali. Secara visual, kita bisa lihat bahwa yang cenderung lebih kuat adalah batu pasir, sedangkan yang cenderung hancur ini adalah batu lempung. Jadi ini batu lempung, batu pasir, kemudian batu lempung lagi. Dan terus berulang di formasi Panosogan ini. Di lokasi bendungan Kali Gending ini, kita juga bisa menemukan berbagai jenis batuan. Antara lain, batu yang saya pegang ini adalah batuan skismika. Batuan skismika ini adalah batuan metamorf yang ditunjukkan adanya foliasi, di mana kita bisa melihat adanya bagian yang mengkilat, berkilauan, ini adalah foliasi dari mika. Kemudian, selain itu kita juga bisa menemukan batuan beku seperti ini. Ini adalah dasit, di mana dasit ini ditunjukkan oleh adanya feldspar yang cukup kasar. Kemudian, di lokasi ini kita juga bisa menemukan batuan seperti ini yang berwarna merah, kecoklatan. Ini adalah chert ataupun rijang. Selain itu, kadang-kadang kita juga bisa menemukan batuan yang berwarna putih. Ini adalah kuarsit, di mana dominan batuan ini tersusun oleh mineral kuarsa. Selain batuan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini juga terdapat beberapa batuan yang bereaksi dengan HCl ketika kita mereaksikan HCl ini dengan batuan. Sebagai contoh, batu pasir yang sudah kita ambil di formasi Panosogan ini akan memberikan reaksi berbuih seperti ini. Kita bisa melihat bahwa ternyata batu pasir ini mengandung karbonatan, dan ini ditunjukkan oleh buih yang merupakan CO2 yang muncul karena reaksi dari HCl dengan karbonatan. Kadang-kadang di batu lempung kita juga masih menjumpai adanya reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa ada batu pasir yang mengandung gamping atau karbonatan yang menempel di batu lempung ini. Tetapi umumnya batu lempung ini tidak menunjukkan adanya reaksi yang cukup kuat dibandingkan dengan batu pasir yang ini.